bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Salihin, dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani ashabahullah, hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai betapa dahsyatnya fitnah dan ujian di dunia ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari apa? Penjara. Karena kita hidup di dunia ini bagaikan dalam penjara, belum ada kemerdekaan yang hakiki. Karena kemerdekaan yang hakiki di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan ad-dunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Di dunia itu melihat ini dilarang, ini enggak boleh, ini haram, ini syirik, ya kan? Semua serba banyak dilarang. Khamr haram. Tapi nanti surga yang semula diharamkan di dunia sebagian yang dihalalkan di surga. Bayangkan itu. Penjara buat orang mukmin, tapi apa? Surganya orang kafir dunia ini. Oleh karena itu barakallahu fiik, janganlah kita berlama-lama hidup dalam penjara. Jadi kehidupan yang hakiki, kekal abadi, tidak ada lagi setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang nanti akan apa? Seseorang akan merdeka kalau diselamatkan dari api neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Setorkan serentak seperti biasanya para kolafik. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik a'anakumullah. Kita ambil satu, diperhatikan baik-baik. Masih seputar tanda-tanda hari kiamat. Yang mana nanti ketika menjelang hari kiamat ada sungai yang sangat besar dan luas serta panjang ukurannya, akan kering sungai tersebut. Sungai tersebut dikenal dengan sungai Eufrat. Bahasa Arabnya Furat, sungai Furat. Kalau kita lihat di terjemahan itu sungai Eufrat, Eufrat. Tapi kalau bahasa Arabnya sungai Furat. Paham ya? Eufrat. E U F R A T. Itu terjemahannya. Kalau Arabnya Furat. Sungai Furat ini panjangnya kurang lebihnya 2800 kilo meter. Paham ya? Panjang sekali. Berapa tadi? 2800 kilometer. Dalam kurung 1700 mil. Paham ya? Itu kalau ingin tahu panjangnya, biar nanti ada gambaran. Berarti panjang sekali kan, berarti kan? Nah, barakallahu fiik. 1700 mil dalam kurung 2800 kilometer. Panjangnya itu. Paham ya, ini gambaran seperti penting loh ya, kondisikan. Mafhum? Nanti kalau sungai Furat indah kering, nampak gunung, gunung itu gunung emas. Ini wallah alam, maknanya ada yang mengatakan maknanya benar-benar nyata gunung itu emas semuanya. Akhirnya orang baku hantam bunuh-bunuh rebutan emas tadi. Atau kinayah tentang akhir zaman.
Dengan banyaknya harta yang melimpah, orang berebut-rebut dunia, berebut-rebut harta, baku hantam bunuh-bunuh gara-gara harta. Itu juga memungkinkan. Faham ya? Kemudian terletak di mana sungai Eufrat ini atau sungai Furat ini? Dia terletak di daerah timur tengah. Paham ya? Sungai ini melintasi tiga negara. Jadi faedahnya tulis, sungai Eufrat ini melintasi tiga negara. Berada di timur tengah, melintasi tiga negara. Pertama Turki, kedua Suria, ketiga Irak. Turki, Suria, Irak. Nah, sungainya panjang sekali ini kan. Nah, barakallahu fiik. Yang mana sungai ini panjangnya berapa tadi? 1700 mil, kurang lebihnya 2800 kilo. Melintasi tiga negara. Turki, Suria, Irak. Turki, Suria, Irak. Bertemu dengan sungai yang lain namanya Sungai Tigris. Sungai Tigris. Bertemu Sungai Tigris bermuara di Persia, di Teluk Persia. Bermuaranya maksudnya bertemu anu berapa? Bersumber nanti sana di Teluk Persia. Itu anak baca sejarahnya seperti itu. Nah, mana juga belum melengok sana, tapi beredar bahwasanya sekarang sungai sudah kering. Untuk kenyataannya alam keringnya itu karena kemarau atau karena faktor yang lain alam. Yang jelas tentunya tanda-tanda hari kiamat pasti melewati tahapan-tahapan. Mafhum? Jadi antum tidak perlu panjang lebar, kalau belum bisa meresap semuanya, pastikan tahu sungai Furat atau Eufrat terletak di timur tengah, melintasi tiga negara. Irak, Turki, Suria. Mafhum? Panjangnya kurang lebihnya 1700 apa? Mil. Dalam kurung 2800 kilo. 1700 mil kurang lebihnya 2800 kilo. Mafhum? Naam. Itu sudah cukup. Kalau panjang lebarnya bisa lihat sendiri bagaimana sejarahnya. Jadi pahami ya. Nah, bertemu dengan sungai satunya, Sungai Tigris namanya, yang nanti semuanya bermuara di Teluk Persia. Sisanya antum resapi enggak masalah, enggak nanti lihat sendiri sejarah yang ada. Yang jelas termasuk tanda hari kiamat, sungai yang sepanjang ini kering nanti sungainya. Paham ya? Mafhum? Kita baca hadisnya biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Istimak ya. La taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Yaqtatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun bidis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Lihat itu. Muttafaqun alaihi. Ana artikan. Jadi besok kalau antum menghafal yang ini boleh, sama fi riwayah itu bagus. Fi riwayah sambungannya bawahnya. Cuma sampai situ sudah cukup. Ana artikan, disimak baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kapan? Sampai sungai Eufrat kering." Sungai Eufrat itu kalau bahasa Arabnya sungai Furat. Paham ya? Sampai mengering-kering. Sehingga apa? Sehingga nampak an jabalin min dhahab, artinya gitu, sehingga nampak gunung dari emas. Berarti kan luar biasa, gunung dari emas. Akhirnya apa yang terjadi? Yaqtatilun nas alai, akhirnya manusia saling baku hantam bunuh-bunuh. Berebutan dengan apa? Rebutan gunung emas tadi. Yaqtatilu annas alai maksudnya baku hantam bunuh-bunuh. Berperang. Faham? Manusia saling baku hantam bunuh-bunuh. Rebutan apa? Gunung emas tadi itu. Sampai-sampai lihat itu. Fayuqtal min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Setiap 100 orang itu yang terbunuh 99 orang. Tinggal berapa berarti? Satu. Bayangkan itu. Ngeri atau tidak? Ngeri, rebutan harta. Rebutan emas tadi. Bayangkan itu. Nah, para ulama telah menjelaskan apakah ini benar-benar emas. Sungai Eufrat kering kemudian nampak gunung yang apa? Yang gunung itu emas, itu benar-benar nyata ataukah kinayah? Sebagian ulama mengatakan kinayah akhir zaman. Sekarang kita berada di akhir zaman enggak nih sekarang ini?
berada di akhir zaman. Banyak enggak sekarang orang saling baku hantam, bunuh-bunuh gara-gara harta, banyak enggak? Banyak. Tanda-tanda hari kiamat ternyata. Sebagian mereka, para ulama mengatakan itu benar-benar nanti nampak gitu loh, akhir zaman. Ketika sungai Eufrat tadi atau sungai Furat kering, nampaklah gunung emas. Akhirnya orang berebutan, baku hantam, bunuh-bunuh. Setiap 100 orang yang terbunuh berapa? 99. Tinggal satu orang. Akhirnya satu orang itu lihat itu. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, akhirnya masing-masing orang dari 100 orang tadi itu, salah satunya mengatakan la'alli akunu analladhi anju. Semoga aku yang selamat. Semuanya berharap semoga aku yang selamat. 100 orang baku hantam, bunuh-membunuh. Setiap 100 orang tinggal tersisa satu. Bayangkan itu. Satu itu pun berangan-angan la'alli akunu analladhi anju. Semoga akulah yang selamat. Rebutan apa? Harta. Rebutan emas, bayangkan itu. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya zaman sekarang pun sudah terjadi. Dengan kinayah bahwasanya akhir zaman termasuk apa? Tanda. Tanda hari kiamat orang baku hantam, bunuh-bunuh gara-gara rebutan apa? Harta. Atau dari luar sana. Orang-orang awam yang jauh dari ilmu, anak bicara orang awam ya, yang jauh dari ilmu, kadangkala menjumpai terbunuh, fulan terbunuh, fulana terbunuh, gara-gara rebutan warisan. Warisan harta bukan? Harta, bayangkan itu. Oh, tanda-tanda dari kiamat. Fulan bin Alan terbunuh, kenapa? Gara-gara jabatan. Jabatan masuk dalam harta juga. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, ini fitnah akhir zaman. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu kalau dimaknakan makna yang lain. Karena sebagian mereka, para ulama selang pendapat, apakah maknanya secara hakiki benar-benar nampak gunung emas gitu, ataukah maknanya karena kinayah akhir zaman yang penuh dengan fitnah, akhirnya orang rebutan apa? Harta. Paham? Sedangkan memang kenapa kok orang senang sekali dengan harta? Sunnatullahi jalla wa'ala. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu memang dihiasi, digoda, dirayu dengan harta. Sehingga berhasil gak dia, lulus gak dia ujian terhadap ujian tadi. Mafhum? Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Orang siapa yang gak suka dengan manis? Biasanya orang tertarik, wah ini manis ini, hijau. Iya kan? Tumbuh-tumbuhan hijau, orang tertarik, Masya Allah. Wah ini makanannya manis, senang dia. Sesuatu yang manis, orang senang. Nah, dipermisalkan dunia bagaikan manis dan hijau tadi itu. Mafhum akhirnya apa? Nah, barakallahu fi wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan pemimpin-pemimpin di dunia tersebut. Fayangdur kaifa ta'malun. Allah Ta'ala lihat apa yang kalian kerjakan dengan dunia tersebut. Ternyata apa? Peringatan yang Rasulullah peringatkan, fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisaa. Syahidnya fattaqud dunya. Hati-hati dengan dunia, bayangkan itu. Dunia sebagaimana kami jelaskan di awal permulaan tadi, penjara. Orang kok ingin hidup selamanya dalam penjara? Berarti enggak normal kan orangnya? Kalau orang yang normal pengennya bebas dari penjara, bebas merdeka sudah. Tapi orang pengennya zaman sekarang pengennya apa? Di dunia, sudah bangun istana, dapat hotel bintang 5, pengennya bintang 7. Bayangkan itu. Sudah punya helikopter, pengennya kalau bisa beli apa? Jet tempur. Paham ya? Atau intinya yang mewah-mewah lah intinya. Paham ya? Nah, seperti itu. Terus enggak puas dengan dunia. Allahumma salim salim. Semoga kita selamatkan, barakallahu fiik. Kalau bukan karena akhirat, antum enggak duduk di sini. Kalau bukan karena ilmu, antum enggak sempat duduk di sini. Karena duduk di sini itu enggak dapat harta gitu loh. Tapi ingat, antum enggak dapat harta, tapi dapat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Warisan ini dibagikan hanya di majelis ilmu saja. Enggak ada warisan ini dibagikan supermarket, wala Indomaret, wala Alfamart, enggak ada. Adanya di majelis ilmu. Warisan apa namanya? Ilmu. Makanya hadisnya riwayatnya Imam Tabrani, Al-Imam Tabrani rahimahullah, hadis Nabi Hurairah, suatu ketika Abu Hurairah berdiri di tengah pasar. Kemudian berkata kepada penduduk pasar, orang lagi saling apa, saling jual beli, transaksi. Abu Hurairah mengatakan, ya ahlas suq ma'ajazakum. Wahai penduduk pasar, alangkah ruginya kalian. Orang-orang bingung kan, Abu Hurairah kok bilang rugi gimana? Jual beli kok rugi. Iya enggak?
Akhirnya mereka panik, bingung, tanya, "Wa madzak ya Bahir?" atau "Wa Abu Hurairah?" "Ya Abu Hurairah, ada apa? Kenapa rugi wahai Abu Hurairah?" Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Kalian masih duduk di sini sedangkan mereka sudah pergi mengambil warisan Rasulullah SAW di sana." Akhirnya orang-orang ini kan penasaran. Orang-orang yang di pasar ini tanya, "Di mana sana?" "Di masjid," kata Abu Hurairah. Abu Hurairah di masjid. Akhirnya berbondong-bondong orang yang di pasar ini pergi kemana? Ke masjid, ngecek gitu loh, meneliti ini. Rebutan warisan. Bagi-bagi warisan. Nah, di sana ada orang bagi-bagi warisan, kalian masih duduk di sini, rugi ya, kata Abu Hurairah. "Di mana?" "Di masjid." Larilah mereka, orang-orang yang pasar ke masjid. Ternyata di masjid yang dilihat cuma apa? Orang baca Al-Quran, belajar Al-Quran, ngajarkan Al-Quran. Akhirnya balik lagi mereka ke pasar, bertemu Abu Hurairah. "Apa yang kalian lihat di sana?" Kata mereka, "Kita tidak melihat apa-apa di sana," katanya. "Enggak melihat orang bagi-bagi warisan." Anak nukil yang sama anak ya. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Apakah kalian melihat orang baca Al-Quran?" "Iya." "Mengajarkan Al-Quran?" "Iya." "Itulah warisan Rasulullah SAW, ilmu maksudnya." Mafhum? Warisan ini antum enggak perlu baku hantam bunuh-bunuh dapat gitu loh. Tinggal siap, inisiatif, sadar diri datang menjelaskan ilmu dapat warisan. Berangkat gratis, pulang bawa warisan. Iya kan? Datangnya enggak usah ada biaya. Enggak ada uang pendaftaran, wala uang gedung, wala uang operasional. Wala uang ini, wala itu, pulang mendapatkan apa warisan, bayangkan. Senang enggak kira-kira? Harus. Senang. Berangkat gratis. Enggak ada tiket masuk, enggak ada. Pendaftaran pun ada uang juga, enggak ada dipungut uang, pungut biaya enggak ada. Pulang bawa warisan, masyaallah. Tapi kalau karena dunia enggak akan duduk di sini. Enggak dapat apa-apa. Di luar sana seperempat jam, setengah jam jualan ondel-ondel dapat uang. Iya enggak? Nah, barakallahu fiik. Tahu ondel-ondel? Onde-onde itu. Semaknanya itulah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dapat uang sudah. Dunia. Tapi kalau di sini dapat uang dari mana? Tapi dapat warisan yang Rasulullah SAW wariskan. Karena para nabi dan rasul, mereka mewariskan harta atau ilmu? Ilmu. "Inna ma'syaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa inna ma warasal ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir." Sesungguhnya segenap para nabi, mereka enggak mewariskan dinar wala dirham. Tapi yang mereka wariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Karena ilmu itu bukan sekedar diambil. Setelah diambil, dia pahami, diamalkan. Hatafal ilm bil amal in ajabah wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Sini, amalkan. Kalau enggak diamalkan, ilmu pergi. Mafhum? Naam. Ini lihat nih, kisah yang sangat mengharukan di akhir zaman. Bagaimana kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Furat, Eufrat, kering, kemudian nampak gunung emas di situ. Manusia saling baku hantam bunuh-bunuh rebutan emas tadi. Sampai-sampai 100, setiap 100 orang terbunuh berapa? 99 orang, tinggal satu. Satu ini berangan-angan, duhai seandainya, atau semoga aku yang selamat, bayangkan. Mafhum? Kita baca riwayat berikutnya. Yang tadi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Yusyikul furatu an yahsira an jabal min dahab. Faman hadarahu fala ya'khud minhu syai'a." Lihat ini. Tanbih, ultimatum dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, dalam riwayat yang lain, hampir-hampir, yusyiku itu artinya hampir-hampir. Yusyiku an yarta'afi. Hampir-hampir pengembala kambing itu masuk ke pekarangan orang. Oh, dia mengembala kambing di pinggir pekarangan orang. Ujung-ujungnya kambingnya masuk dalam pekarangan. Hampir-hampir pemiliknya pun ikut masuk itu loh. Paham? Maksudnya kalau sudah tahu itu perkara yang syubhat, samar, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat tertarik akhirnya masuk juga dalam perkara syubhat tadi. Itu sekedar selingan. Syahidnya ini nyusik. Ausaka nyusiku, hampir-hampir. Paham ya? Itu nanti kita jumpai dalam kitab level kedua dalam nahwu itu, mutamimah. Ausaka yusiku. Paham ya? Yang menunjukkan apa ini? Nambar kalau ini ausaka yusiku. Siapa yang masih ingat mutamimah?
menunjukkan qurb. Paham ya? Jadi kejadian tersebut hampir-hampir, suatu yang hampir-hampir dekat, iya kan? Hampir-hampir sungai Furat an yasira kering. Yang enggak tahu artinya diartikan. Hampir-hampir sungai Furat atau Eufrat an yasira kering. Sehingga nampak gunung dari emas. Faman hadarahu, maka barang siapa yang hadir di situ melihat, menyaksikan, fala yakhud minhu syai'a. Jangan sekali-kali mengambil sedikit pun darinya. Yang lihat jangan diambil. Fitnah. Maksudnya gini, fitnah akhir zaman ini kan harta luar biasa kan. Gara-gara harta dia apa? Lepas agama, jual manhajnya, jual akidahnya gara-gara apa? Gara-gara harta, bayangkan itu. Padahal ditanbih oleh Rasulullah SAW apa? Bahwasannya fitnah itu dahsyatnya luar biasa. Kalau orang nunda-nunda amalan, ujung-ujungnya apa? Gak sempat beramal lagi. Terkena fitnah. Kalau udah terkena fitnah bagaimana? Gambarannya dalam hadis Abu Hurairah itu, ruwah muslimun badirul bil amali fitanan kaki ta'il layli al-mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihur kafira nyabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Itu syahidnya di akhir itu. Segeralah kalian beramal, jangan ditunda-tunda lagi sebelum datang fitnah. Kenapa? Fitnah ini dipermisalkan bagian potongan malam yang gelap gulita. Antum lihat malam gelap gulita, enggak ada bulan purnama misalkan, jalan di tempat yang gelap. Tidak menutup kemungkinan tersandung, terpleset, tersungkur, masuk jurang. Ya enggak? Perlu apa? Center. Perlu cahaya. Maksudnya perlu ilmu. Mafhum, sehingga terang benderang kita berjalan pun terkondisikan kanan-kanan, kiri-kiri. Paham? Kemudian bagaimana gambarannya sangat dahsyatnya fitnah? Nah, pagi harinya mukmin, sore sudah menjadi apa? Kafir. Atau sorenya mukmin, pagi sudah menjadi apa? Kafir. Sebabnya apa? Ya bi'udinahu bi'aradina, dunia itu sebabnya, ngeri sekali. Dia menjual agamanya dikarenakan ingin mendapatkan syai'un yasir, sesuatu yang sedikit, potongan dari dunia. Enggak semuanya. Antum lihat orang yang kerja banting tulang, peras keringat. Bahkan kadang enggak kenal daratan, enggak kenal lautan. Bayangkan tuh, enggak kenal daratan, enggak kenal lautan, sibuk kerja, dapat semua dunia atau sedikit? Sedikit, bayangkan itu. Sudah banting tulang, peras keringat, sudah enggak nampak lagi daratan, enggak kenal lautan. Paham ya? Dapatnya masih sedikit, bayangkan itu. Antum alhamdulillah, walhamdulillah, kelihatannya santai, tenang, dompet kosong, tapi ingat, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ngalahkan mereka. Mereka kerja puluhan tahun loh ya, nimbun, tapi nggak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Maghrib pun kalau kober dan eleng, berling, ya kan? Isya pun kadang-kadang iya atau enggak, ya kan? Tapi antum, alhamdulillah, nah barakallahu fiik, yang udah paham sunnah, bersyukur barakallahu fiik. Setiap saat, setiap waktu lihat 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Rasulullah SAW? Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Itu terbukti sekali itu. Senang seharusnya, bangga. Jangan sampai kalah dengan mereka. Mereka harta punya mungkin, tapi harta yang ini belum tentu. Apa kata Rasulullah SAW? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat, orang yang kerja banting tulang tadi, peras peringat, gak kenal daratan, gak kenal lautan tadi, karena saking sibuk dengan dunia, dapat gak yang ini? Yang kalau dia mereka gak melakukan, dapat gak yang ini? Gak dapat. Lupa mereka. Salat subuh pun kalau mau. Apalagi 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini kita taunya ilmu di sini. Akhirnya apa? Setelah tahu ilmu, kita tenang pikiran. Udah. Biarkan mereka mencari dunia. Ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdud dirham. Celakalah orang penyembah dinar, penyembah dirham. Dinar kok disembah? Dirham kok disembah? Celaka dia. Kalau nyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala hayyul la yamut. Zat yang senantiasa hidup, tidak pernah mati. Paham ya, ingat-ingat ya. Nah, barakallahu fiik, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan itu. Bermodalkan sekali dan sholat saja, alhamdulillah. Maksudnya dibandingkan mereka yang tidak sholat, sekali dia sholat 2 rakaat sebelum subuh dapatnya mengalahkan mereka-mereka yang apa? Yang sibuk dengan dunia. Masya Allah. Tenang pikiran, dompet kosong gak masalah. Tapi kan dapat tadi, ya enggak? Nah, barakallahu fi, kantong kosong enggak masalah, tapi kan dapat keutamaan tadi. Mendapatkan apa?
sesuatu yang lebih indah daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini renungi baik-baik itu. Dengan ilmu, antum tenang pikiran. Tapi dengan hawa nafsu, keinginan dunia, tamak dengan dunia, tidak akan tenang pikirannya. Kurang terus. Pengennya terus-terus dan terus. Itu kalau orang mencari dunia. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Antum sekarang hari ini di sini, nanti 10 tahun yang akan datang enggak tahu di mana sudah. Paham ya? Mungkin di antara antum sudah, nah barakallahu fiik, sudah berkeluarga, ya kan? Masih melanjutkan mencari ilmu, ya kan? Sudah berdakwah, tapi ingat, jangan pernah mundur ke belakang. Jangan pernah mundur ke belakang. Jangan pernah banting setir. Tahu banting setir? Banting setir itu sudah tahu sunnah, kenal Al-Qur'an sunnah, dia malah mundur ke belakang, enggak ngaji lagi dia. Enggak apa, enggak paham sunnah lagi dia. Sorban dilepas, peci enggak pernah pakai, rambut gondrong. Rumahnya desa, gondes. Gondrong desa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, sibuk kerja. Celana sudah enggak cingkrang lagi, isbal. Jenggot di apa? Di kelabang ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, Allahumma salim salim. Ini penting sekali barakallahu fiik, renungan. Ana enggak tahu, antum enggak tahu, kita enggak tahu, kalian enggak tahu 10 tahun yang akan datang masih hidup atau tidak. Iya enggak? Tapi kalau takdirkan masih hidup, ingat-ingat, jangan pernah mundur ke belakang. Banting setir itu berat. Tahu banting setir enggak? Banting setir itu sudah kenal dakwah, paham salaf, paham sunnah, dia mundur ke belakang. Enggak mau lanjut lagi, ingat-ingat, imam istiqomah, imam maju ke depan. Mundur ke belakang jangan. Sudah tahu ilmunya, tahu hukumnya. Ini haram, antum melanggar dosa. Ini mungkar, antum melanggar dosa lagi. Beda halnya kalau belum tahu ilmunya. Ini nasihat buat anak pribadi ya. Antum sekalian pun juga pastikan ingat-ingat. Paham ya? Banting setir, mundur ke belakang sangat rugi. Minta perlindungan dan banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma salim salim ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Mafhum? Jangan gara-gara harta mundur ke belakang. Harta itu bisa dicari, tapi jangan sampai lupa akhirat. Tapi akhirat kalau antum gak mencari, gak berusaha, gak dapat. Gak dapat. Kejarlah dunia. Kebalik gak? Kebalik. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Mafhum? Itu slogan itu nempel di benak antum. Ditempelkan, tancapkan maknawi. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Ini terbukti. Kalau antum gak percaya, buktikan. Belajar, mengkaji, menghafal, setoran, ya kan, per bulan dapat kiriman. Dunia datang itu loh. Orang tua antum mencari nafkah, ngasih nafkah ke antum anak-anaknya. Paham ya? Nah, kalaupun belum dapat kiriman, sabar. Dunia dapat karena dia ngejar akhirat. Coba kalau antum pengangguran di rumah sana misalnya, pengangguran. Belum tentu orang tua antum ngasih itu loh. Ini bocah nganggur aja. Ngapal enggak mau, ngaji enggak mau. Pengennya main terus lah, dimarah-marahin. Tapi kalau belajar menghafal Al-Qur'an, mengulas sunnah, kadang-kala antum dapatkan hambatan, rintangan, halangan, letih, capek itu wajar. Karena jalan yang antum tempuh jalan menuju kemana? Surga. Orang kalau menempuh jalan menuju surga itu bagaimana? Berat atau tidak? Orang kalau menempuh jalan menuju surga berat atau tidak? Berat. Paham ya? Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Lihat ini, yang terakhir ini, perhatikan ini. Maka barang siapa yang hadir di tempat tersebut menyaksikan gunung emas, fala ya'khud minhu syai'a. Jangan sekali-kali mengambil sedikit pun dari gunung emas tadi. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, ini kira ambil. Setelah kita pertemuan yang akan datang, ada pun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamatul afiyah. Alhamdulillah.